Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bertemu kita lagi di dalam Nur Ramadan Masjid Al-Falah. Topik saya pada hari ini adalah mengenai untukmu yang mencari ketenangan. Ingin saya bawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Surah Ar-Ra'd ayat 28 yang bermaksud mereka yang beriman itu adalah jiwanya tenang kerana mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala itu membawa ketenangan kepada jiwa kita. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Masya-Allah muslimin dan muslimat sekalian, dalam kita sibuk dalam urusan harian kita, ada suatu cara untuk kita mendapat ketenangan iaitu dengan zikrullah, mengingati Allah. Dan apakah zikrullah yang paling utama? Zikrullah yang paling utama adalah dengan menunaikan ibadah solat. Di celah-celah kesibukan harian kita dan lelah kita mencari rezeki, kita dapat menunaikan solat lima waktu. Maka ini adalah waktu di mana Allah SWT ingin kita kembali kepadanya, dan pada waktu itu menjadi penenang kepada jiwa kita. Kita fokuskan kembali peringatan kita atau ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada akhirat yang kekal abadi. Muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian, dalam solat ini ia membantu kita untuk menenangkan diri kita, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu apabila kita memahami dan menghayati pembacaan kita, kita baca ayat-ayat Al-Quran, ya suratul Fatihah, surah-surah dan juga zikir-zikir di dalam solat itu, dan cuba memahami maksud-maksudnya. Di situlah datang kehusyukan kita dan ketenangan jiwa kita. Begitu juga di dalam solat itu juga, kalau kita dapat menjaga solat dengan sempurna, ia akan meningkatkan kualiti kehidupan kita, di mana solat itu dapat membantu kita untuk mencegah diri kita daripada melakukan kemaksiatan, kemungkaran dan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah antara tanda keberkesanan solat di dalam jiwa kita, di mana apabila kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, maka ia membawa ketenangan di dalam hati kita. Muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian, mudah-mudahan solat kita nanti apabila kita melakukannya, ia mendatangkan ketenangan di dalam jiwa kita selalu. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.